Assalamualaikum sahabat My Channel. Kali ini saya nak review ya korban TikTok. Ya, korban TikTok yang tengah viral di TikTok nih. Vacuum comel ya. Tapi lumayan ya, cukup bermanfaat untuk bersihkan tepi-tepi kereta, bangku dalam kereta ataupun almari, tepi-tepi bolehlah korang guna kereta ni. Jom ya kita tengok apa dia dalamnya. Wow, sangat simple, sangat simple dalam dia. Okay, ini murah saja, tak sampai RM50. Tak sampai RM50. Ini ada kertas dia. Okay, nampak comel. Jumlah kita tengok, di sini pun ada pengisi bateri ya, charger ada. Okay, di sini pun kebetulan dia sudah ada, elektrik dia. Kita try ya, kita try gunakan yang ini juga boleh. Pastinya lebih mempermudahkan kita untuk membersihkan yang kotor-kotor ya di dalam kereta terutama. Jom kita tengok hasilnya. Mantap ya, dia boleh menyedut. Cuma dia memang agak kecil lah sebab ini bukan untuk ruang tamu ya. Ini untuk yang tersudut-sudut. Yang tersudut-sudut. Jom kita tengok. Tengok dia masuk ke dalam sini. Kita boleh buang dia punya sampah ya. Kita pula bersihkan almari pula. Almari pula. Ya, korang semua tengok sampai habis ya. Tepi-tepi kereta, tengah-tengah kereta ini sangat sesuai